Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Tunggu, maaf kak, terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Macet kok! Anu bu, begini bu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang melempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Di. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari mi gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum, Bu. Maaf, Kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan! Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat, Miseng. Sudah satu jam lebih mini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut kita kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa, Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat, Bu, tapi nafsu tetap dihukum. Kok enggak masuk toh kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua enggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus kak ke rumah sakit. Suapi makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. C-
Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Jangan meninggal di mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh kak jadi insinyur, gak bakalan kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar kak. Lempar kan ma, lempar. Saya kira mau kita menghukum kak, hukum ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu, oh bunda. Tidurkanku dalam pelukmu. Teman-teman, karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah.
terlambat ke sekolah karena harus kak ke rumah sakit. Suapi makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Kata meninggal di mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh kak jadi insinyur, gak bakalan kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar nih kak. Lempar kan ma, lempar. Saya kira mau kita menghukum kak, hukum ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, rinduku hadirmu oh bunda. Tidurkanku dalam